ini adalah pertemuan pertama saya setelah setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada ya, saudara Riri. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Kenapa saya emosi sekali? Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya, Pak. Biasanya itu kan dia melibatkan ini mas, onom-onom orang dalam itu mas. Jadi mafia itu berkoordinasi, bekerja sama dengan onom-onom orang dalam. Karena akses itulah yang menyebabkan. Yang kedua ya tentu karena pengawasan dan penegakan hukum. Iya, saya selama ini kan hanya berhasil membongkar kasus-kasus yang menurut saya belum kategori kakap ataupun ini gitu loh mas. Lebih pada kasus-kasus kecil dan jumlahnya nggak, masih belum bekerja optimal.